Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Moto Pupu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, kenikmatan, rezeki yang barokah, banyak melimpah ruah, turah-turah, kimblah-kimblah, sehat jasmani rohani. Pokoknya kabeh wis. Oke, video kali ini saya ingin muter-muter lagi di daerah Johor, terutama ini guys. Itu kan kota lama tuh, ke jembatan Bero. Itu saya ingin menyusuri kali ini, sungai ini. Kalau sampai ke sana terus itu tembusnya kemana? Jujur aja saya belum pernah melakukan eksplorasi ini, makanya saya penasaran dan ingin memberikan video yang menarik ini untuk Anda guys. Oke, kita mulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Jujur saya bolak-balik lewat pasar Johor, cuman saya belum ngerti sak jene itu di sepanjang kali itu ada apa aja. Yang saya tahu tuh kayak lumpia Mbak Lin, terus dulu ada kapal Cenggu. Nah itu ya, nah ini kalau terus aja mbuh, pokoknya ngetot ke jalan, tembusnya sampai kemana kita akan lihat. Ini jalan inspeksi Kampung Jurnatan di sini. Sepertinya jalan yang besar, yang lebih besar ada di kanan jalan guys. Jalan yang di kiri jalan ini agak kecil. Saya takut nyasar guys. Saya takut nyasar. Ini di jalan inspeksi Kampung Jurnatan. Ini ada toko mainan di sini guys. Tempatnya nyelempit tapi kok gede banget. Dan sepagi ini sudah ramai. Kita akan terus ke sana. Ini ada SD Kuncup Melati di sini. Oh ya, ini di sini dulu ada kapal Laksamana Cenggu, tapi sekarang sudah nggak ada. Dan di depan sini ada Lumpia Legend, ini Lumpia Gang Lombok, legendaris banget. Kita akan terus. Ini kita berada di Jurnatan. Kalau ke Pekojan, ini Pekojan. Kalau kiri itu Pekojan, kalau kanan itu ke arah Beteng, Gang Warung, Gang Pinggir dan segala macam. Kita akan coba lewat yang jalan yang sebelah sana, guys. Jalan yang sisi sini kok tadi terlihat agak rusak. Nah, kita akan lewat sisi yang sini. Oh itu berarti masuknya, beloknya itu jalan sebelum jembatan Pekojan tadi. Kita belok kalau lurus ke sana ke arah Mataram. Kalau yang ke sini tetap menyusuri jalan ini guys. Ini sepertinya kebalikan dari yang jalan yang tadi, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri lebih kecil. Oh ya bener sih, bukan kebalikan, bener yang kiri lebih kecil daripada yang kanan. Nama jalan ini nggak tahu pasti, ini ada kali kuping namanya. Jalan yang lurus ini saya nggak tahu pasti nama jalannya apa. Ini ada jembatan SMP Kedok Kebon Dalem guys. Saya sampai Kebon Dalem itu.
itu ada SD Kebon Dalam juga. Ini maksudnya mana ya? Saya nggak ngerti malahan ini. Kita lewat sana aja deh. Ini ada Mie Bandung gang belakang. Ini nama jalannya apa? Saya nggak ngerti. Ini ada Mie Bandung juga. Ya sungainya guys kotor. Kita akan lurus ke sana. Ini kalau ke kanan juga saya nggak ngerti ke arah mana ini. Kita akan lurus terus. Kenapa ya dari tadi jalan yang sebelah kiri selalu lebih kecil daripada yang sebelah kanan ya? Apa karena pelebaran sungainya atau bagaimana? Ini belok kiri kemana, kanan kemana. Pokoknya kita eksplorasi bener ini guys. Kita muter-muter bener. Jalan-jalan tenang. Nah ini kemana lagi nih? Ini kemana ya guys? Ini itu ada sama Kebon Dalam. Oh alah, ini adalah Plampitan guys. Iya ini Plampitan, kalau ke sana itu ke arah Wat Gandul. Ke sana Plampitan, sini Beteng. Iya. Kita terus saja. Tetap mengeksplor sepanjang jalan, sepanjang sungai ini. Ini berarti kalau di situ jembatan Plampitan, berarti di depan itu warung pagi guys. Saya nggak tahu juga sih. Pokoknya kita coba eksplor terus, eksplorasi jenenge jalan-jalan muter-muter. Ada kucing, kenapa itu? Oh ditutup di sini. Oh iya. Nggak bisa. Nanti kita harus muter. Kita harus muter. Nanti lewatnya adalah depan kali ya. Nah, coba lewat sini guys. Ini tembusnya Wat Gandul lagi. Oke. Iya di sana juga Wat Gandul. Kita akan balik lagi ke jembatan yang Plampitan tadi. Wow, dilarang masuk ternyata guys. Ini larang langgar jadi rapos.
Oh, kalau masuk ke sana nggak boleh, guys. Kalau mobil, kalau motor nggak apa-apa kali ya. Wah. Karena di belakang ini juga ada motor, di depan juga ada motor yang masuk ke sini. Tapi memang nggak apa-apa, guys. Kalau mobil depan ambil ke arah kiri, ini motor yang ini masih terus, nanti masih aman. Tadi kita lewat jalan yang sebelah kiri sana, tapi sayang ditutup. Nah, itu ada portal di situ, jadi kita nggak bisa lewat. Lo nggak ada apa-apa, tapi kenapa ditutup? Oh iya, bener, itu kalau malam warung legendaris pagi ada di situ, guys. Nah, ini kita akan coba masuk terus ke sana. Ini kita masuk terus ke sini. Ini nama jalannya apa nggak tahu. Cuma di depan sebelah kanan ini adalah MG Suites. MG Suites ada apartemen, ada hotel, ada mall, cuman sepertinya mallnya kurang hype. Ini berarti kalau tadi ini jalan Gajah Mada, berarti ini nanti tembusnya ke Tamrin, guys. Coba kita lihat aja nanti. Ini nama jalan yang ada di seksi sebelah sini apa nggak tahu juga, guys. Oh, di sini banyak ayam-ayam buat aduan, guys. Oh iya, bener, ini adalah jalan Tamrin, guys. Kita akan langsung sana lagi, pokoknya maju terus. Maju terus pantang telur. Oh, ini adalah jalan Batan Miroto. Kita akan terus lurus. Di depan itu yang coklat kuning, coklat tua dan merah bata itu apa ya, guys? Apakah gedung parkir Pemkot atau gimana ya? Kalau dari sisi sini kok saya pangling. Oh iya, bener, guys, gedung parkir Pemkot, guys. Iya betul, gedung parkir Pemkot. Oke, kita akan berhenti di sini. Kita akan masuk ke Pemkot. Wih, Balai Kota sekarang keren banget.
Saya udah lama nggak menjamah balai kota sampai dalam-dalam gini. Wih, tamannya keren, pavingnya keren guys, asli. Yang di bagian depan sini kalau nggak salah kantor Dinas Satpol PP, ada kantor wali kota, wakil wali kota. Kalau yang di sebelah kanan sana itu gedung DPRD. Wah, ternyata Pemkot sekarang sebagus ini. Oke, kita sudah sampai di Jalan Pemuda guys, kita akhiri video kali ini. Terima kasih sekali sudah menonton video ini. Terima kasih sekali sudah mendukung channel ini. Subscribe, like, share, dan komen ya guys. Jangan lupa. Sekali lagi terima kasih. Kita akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.